ayah Eki Ibtu Rudiana akhirnya muncul ke publik saat kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, mengadakan konferensi pers di Keraton Kacirebonan. Ketika kemunculannya di publik dinantikan ayah Eki, Rudiana tiba-tiba hadir di acara rencana konferensi pers tim Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina. Kepada Hotman Paris, Ibtu Rudiana bercerita pertama kali menangkap para pelaku dari kesaksian Aep dan juga Dede. Siapa di sini? Mana Intan? Ibtu Rudiana membantah adanya penganiayaan pada para pelaku hingga mereka terpaksa mengaku sebagai pembunuh Vina dan Eki. Rudiana bilang saat pemeriksaan kondisi pelaku didokumentasikan. Mana orang baru ditanya langsung mengaku? Tentunya ada upaya-upaya kami untuk apa benar disiksa, Pak? Tidak ada, Pak. Karena para pelakunya ini loh. Ya, para pelaku benar disiksa makanya tidak mau ada, ngaku? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Dan polisi masih utuh. Mukanya utuh, tidak ada penganiayaan. Dari mana Bapak kenal Dede dan Aep? Pertama kali saat, sampai tahu bahwa dia saksinya? Itu pada saat kami berempat mencoba mencari informasi dan mulai TKP mayat, kemudian coba cari CCTV, tidak berapa lama kemudian sekitar jam 2 melintas dekat Alfamart, saya masuk Alfamart juga nyari CCTV, tapi tidak ada CCTV di situ. Kemudian keluar Alfamart, saya melihat Aep sama Dede nongkrong di depan cuci mobil. Jadi kita semprin. Semua orang yang ada di situ kami tanya, Bang. Namun Aep sama Dede lah yang memberi informasi.